puan dengan sahabat-sahabatnya yang berdakwah di pedalaman. Maka barangkali bukan semua di antara kita mampu melakukan perkara yang sama, tetapi insyaAllah walaupun kita tak mampu nak turun ke lapangan seperti beliau dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi saya pasti dan saya yakin bahawa sebagai seorang Muslim, kita juga ingin menumpang sekali untuk mendapatkan ganjaran yang mereka lakukan, iaitu mereka melakukan dakwah yang di mana mereka meneruskan usaha dan legasi para anbiya. Jadi sahabat-sahabat yang berada di warung Pok Nong ini, maka saya ingin menyeru tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat, kita nampak di depan dan di belakang ada tabung yang disediakan oleh sahabat saya, iaitu tabung pembangunan insan Sabah. Dan qadarullah, saya juga baru balik dari Sabah di Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, iaitu IBDAS di Keningau. Dan di Sabah memang ramai yang berpotensi untuk memeluk Islam, tetapi pada masa yang sama memang ramai juga di antara mereka yang telah pun murtad. Maka usaha-usaha yang dilakukan oleh Ustaz Apuan dan sahabat-sahabatnya, kita perlu sokong, ya. Kami sendiri juga berdakwah. Walaupun kami sendiri juga berdakwah, tetapi kami juga menyokong usaha-usaha dakwah mereka. Maka sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat makan di warung Pok Nong ini, maka saya juga sarankan, ambillah kesempatan ini. Jangan ingat bahawa sahabat saya ini datang menagih simpati daripada tuan-tuan dan puan-puan, tetapi anggaplah kehadiran mereka dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sebagai satu qadarullah, satu takdir daripada Allah SWT untuk membuka peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, untuk melabur untuk saham akhirat. Dan saya bagi satu analogi untuk memudahkan kita faham bahawa mereka datang ni bukan untuk meminta sedekah, bukan juga untuk sumbangan, tetapi saya nak menarik minat tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat dari perspektif yang lain. Kita bayangkan, tidak semua orang mampu untuk membina dan mewujud sebuah syarikat yang akhirnya disenaraikan di bursa saham. Tetapi apabila syarikat itu telah disenaraikan di bursa saham, maka kita juga, walaupun sebagai orang awam, kita boleh membeli saham-saham yang ada di situ. Dan saham ini pula, saham berurus niaga dengan Allah SWT, tadi dah lagu pun ada nyanyi, digandakan sehingga 700 kali ganda. Dan saham ini adalah saham yang pasti menjanjikan keuntungan. Jadi amat rugi tuan-tuan dan puan-puan jikalau kita yang tak turun padang lagi, yang tidak lagi berdakwah, tetapi kesempatan yang terhidang di hadapan kita selain daripada makanan dari warung Pok Nong yang sedap ini, tetapi peluang untuk kita melabur untuk saham akhirat kita, kita sia-siakan dan kita berlalu pergi. Dan saya nak sudahi dengan satu hadis daripada Nabi SAW, yang di mana baginda memberitahu satu nasihat kepada kita: selamatkanlah diri kita daripada azab api neraka walaupun sekadar kita bersedekah sebiji kurma. Andai kata kita ambil hari ini kurma paling mahal, kurma ajwa, 1 kilo RM120, ada 60 biji. Maksudnya sebiji kurma lebih kurang RM2. Maksudnya Nabi SAW seperti sedang memberitahu kepada kita, selamatkanlah diri kita daripada azab api neraka walaupun sekadar sedekah RM2. Dan hari ini tolong jangan lihat sahabat-sahabat saya yang berada di depan ini sebagai peminta sedekah, pengemis, tetapi hadirnya mereka membuka satu ruang untuk sama-sama kita membantu agama Allah SWT. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Muhammad surah 47 ayat yang ke-7, ya ayyuhallazina amanu intansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu membantu agama Allah, pastinya Allah akan membantu kita. Dan moga-moga bantuan Allah itu sampai kepada kita dan kita mempunyai pengakhiran yang terbaik, iaitu husnul khotimah. Dan saya doakan semoga usaha dakwah sahabat saya ini berjaya diterima oleh Allah SWT. Saya doakan agar tuan-tuan dan puan-puan dipilih oleh Allah SWT sebagai tentera-tenteranya yang akan membantu
memenangkan Islam dan memperkasakan usaha dakwah sahabat saya ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Fidus Wong, Ustaz Fidus Wong kerana sudi berkongsi dengan kita pada hari ini. Rasa macam tengah tengok kat TV. Okey. So alhamdulillah santai-santai kita bersama. Sambil-sambil kita makan, sambil-sambil masih lagi dengan masa yang berbaki ini. Boleh sama